kamu bertemu dengan sosok serupa yang ternyata sosok tersebut tidak nyata. Konon, sosok-sosok tersebut masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan di dunia. Sosok ini dapat menyerupai siapapun di sekelilingmu. Percayakah kamu? Beberapa kisah nyata berikut ini merupakan pengalaman pendengar Hopes After Midnight yang akan membuatmu semakin peka dengan keberadaan mereka. Pastikan kalian sendiri, jangan lupa matikan lampu dan kencangkan volume kalian. Karena Hopes After Midnight segera dimulai. Episode 5, Sosok Serupa di Sekitarmu. Kejadian horor ini gue rasakan ketika pagi hari. Ketika itu, gue masih setengah sadar dan menjawab salam dari ayah gue yang ingin pergi kerja. Ketika ayah gue udah pergi, kondisi rumah gue kosong dan cuma ada gue. Gue pun mencoba kembali untuk tidur lagi. Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa hawa kamar gue tiba-tiba jadi gak enak. Karena gue orang yang parnoan, akhirnya gue nyalain TV di kamar dengan volume yang kenceng buat ngilangin rasa takut gue. Gak berapa lama, akhirnya gue bisa tuh untuk tidur lagi. Ketika gue lagi asik tidur, tiba-tiba gue kebangun sama suara pintu rumah yang terbuka. Gue pun melihat jam, dan masih jam 9 ternyata. Gue bingung siapa ya yang buka pintu rumah. Gue pun mencoba manggil ayah gue dari kamar. Ayah! Tapi gak ada jawaban sama sekali. Makin lama langkah kakiku makin dekat sama kamar gue. Ketika gue nengok ke luar kamar, ternyata itu ayah gue yang pulang. Tapi anehnya tuh pucat banget dan kelihatan lemas banget. Akhirnya gue coba tanya ke bokap, "Yah, kenapa pulang? Ayah sakit." Tapi ayah gue gak jawab. Bener-bener gak jawab sama sekali. Dan dia malah ngelewatin gue gitu aja ke kamar mandi. Akhirnya gue memutuskan untuk beres-beres kamar dulu sembari nunggu kamar mandi kosong buat gue mandi. Gue beres-beres kamar memakan waktu sejam dan entah kenapa gue gak ngelihat ayah gue keluar dari kamar mandi. Akhirnya gue mencoba memanggil ayah dari kamar, tapi gak tahu kenapa gak ada jawaban sama sekali dari ayah. Gue pun akhirnya mengecek kamar mandi buat mastiin apakah ayah gue baik-baik saja. Begitu gue sampai di kamar mandi, ternyata kamar mandi itu kosong. Gue pun coba untuk ngecek kamar ayah, ruang tamu, dan dapur, tapi ayah gue gak ada sama sekali. Gue pun ngecek keluar kamar, dan gak ada motor ayah gue sama sekali. Gue bingung dong, karena gue gak dengar sama sekali ayah gue keluar dari kamar mandi. Akhirnya gue memutuskan untuk coba telepon ayah gue, buat memastikan ada di mana ya ayah gue. Setelah gue nelfon ayah gue pun langsung merinding sebadan-badan karena ternyata yang dari tadi di rumah gue itu bukan ayah. Ayah gue sama sekali gak balik ke rumah dari tadi. Dan setelah kejadian dari telepon dengan ayah, tiba-tiba TV yang ada di kamar gue volumenya kencang sendiri. Dan channelnya pun berubah-ubah tanpa gue memecat remote TV-nya. Jadi, kejadian ini terjadi di sekolah gua yang cukup tua dan memang terkenal dengan adanya setan doppelganger. Jadi, waktu itu sekolah berlangsung seperti biasanya dan tidak ada kejadian aneh sama sekali. Jam istirahat pun berbunyi. Gua dan teman gua, Siska, kami pun ke kantin untuk membeli makanan. Jadi, kantin gua tuh ada di lantai 1 dan kelas gua ada di lantai 3. Sebenarnya, untuk ke kantin itu ada 2 jalan. Yang pertama itu lewat jalan biasa atau tangga darurat. Karena gue lagi buru-buru, makanya gue dan Siska memilih untuk lewat tangga darurat. Tangga darurat sekolah gue itu lumayan sempit dengan tangga yang memutar. Ya, kira-kira hanya cukup 2 jalur lah, naik dan turun. Nah, jadi ceritanya,
gue dan Siska sudah membeli makanan di kantin dan memutuskan untuk kembali ke kelas lewat tangga darurat lagi. Nah, saat di tangga darurat, kami pun berpapasan dengan beberapa teman kami dan saling menyapa. Waktu itu, gue menyapa teman gue yang bernama Jen, gue panggil Jane. Kondisinya itu, gue mau naik dan dia turun. Gue sapa nih, "Oi, Jane!" Dan dia pun membalas sapaan gue, "Oi, Ri!" Saat itu, gue tidak merasakan hal yang aneh sama sekali. Tapi, ketika gue tiba di kelas, gue dan Siska kaget banget. Gue melihat si Jane ternyata ada di kelas. Padahal tadi gue jelas banget ngeliat dia turun pas kita ketemu di tangga darurat. Dan bahkan dia membalas sapaan gue. Gue pun langsung tanya ke dia, "Woi, bukannya tadi lu turun ya ke kantin lewat tangga darurat?" "Ah, enggak, dari tadi Bel juga di kelas, terus makan. Tuh, tanya aja yang lain kalau gak percaya." Seketika itu, gue dan Siska pun saling melihat-lihatan dan bengong. Pengalaman mistis ini gue alami saat masih menjadi mahasiswa. Karena jarak tempuh yang cukup jauh, gue terpaksa ngekos dan pulang kira-kira 2 minggu sekali. Suatu ketika, gue pulang ke rumah kemalaman. Pukul 11 malam kira-kira, gue menyusuri jalan setapak menuju rumah. Cuaca mendung dan gerimis membuat suasana terasa mencekam. Pintu-pintu rumah tertutup dan tak ada pemuda kampung yang nongkrong. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sosok pemuda yang gue kenal. Ia berjalan mendekat. Dia adalah Denny, salah satu anak tetangga dekat rumah. Saat berpapasan, gue mencoba tersenyum kepadanya. Namun, dia hanya berjalan tanpa ekspresi. Begitulah Denny. Di antara tetangga memang terkenal tak suka bergaul. Gue yakin dia juga lupa sama gue. Sampai di rumah, ibu menyambut dengan teh hangat dan cemilan. Sambil mengobrol kecil, tiba-tiba ibu menceritakan hal yang membuat gue spot jantung. Ibu bilang, ada anak tetangga yang minggu lalu meninggal karena overdosis narkoba. Dan anak tetangga yang dimaksud ibu adalah Denny. Seketika jantung gue berdegup, terbayang wajah Denny yang pucat tanpa ekspresi.